Tawak po, 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 po. Benang, benang, baka benang itu. Terus, 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 terus. Awas, awas, awas. Terus, 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 terus. Tawak po. Awas, awas. Balak, balak, balak ya, balak, balak. Terus cuma saya bakal kena. Ya. Ya. Oke teman-teman, rencana kali ini kita mau herping langsung ke pesawahan teman-teman ya. Biasanya di pesawahan ini kita sering mendapatkan ular petias koros atau ular ringhas ya kalau di kita. Tapi selain ular itu biasanya konyosuma pun di sini masih banyak teman-teman ya untuk populasi si ular tersebut. Oke, tanpa lama-lama kita langsung cari aja teman-teman. Nah, teman-teman, biasanya si ular petias koros atau ular ringhas itu nah di lokasi seperti ini, teman-teman ya. Tapi selain itu juga di sini biasanya gonyosoma nih lebih banyak biasanya di pohon pete Cina, teman-teman. Oke. Kudu pas seket-seket mata emangnya. Cuacanya kurang bagus ya, angin nih. Tapi mudah-mudahan kita bisa menemukan hewan yang bisa kita edukasikan ya. Barusan si burung puntul ya, kalau di kita ini burung puntul, tapi nggak tahu ya kalau di tempat kalian tuh. Memang jam segini masih banyak nih burung puntul itu biasanya pada turun ke bawah untuk mencari makanan teman-teman ya. Namun saat misalkan burung seperti ini emang sangat sulit ya untuk kita dekati. Ini lanjut aja lah, itu bukan tujuan utama.
ada empang yang bekas dipanen ya sama petani. Oke, kita cari barangkali ada sisa-sisa atau biasanya di sini itu masih banyak populasi singgabi-labi atau sibulus teman-teman ya. Biasanya kalau kelihatan suka kelihatan ya ada gelembung, nah itu biasanya sibulus atau labi-labi. Ah, teman-teman coba lihat. Oh, lihat ya. Merah tuh. Oh, itu tuh. Ya. Nah, ini salah satu ikan sisa panen petani, teman-teman. Kita coba ambil, barangkali bisa ya. Oh, lihat, eh. Oke, dapat teman-teman. Ikan onte. Dia emas nih lah. Emas. Emasnya kan emas hias kali ya. Dan emas merah loh. Bagus ya. Tuh. Ada labi-labi nih. Gak ada, yang ada hanya ini teman-teman. Ini sepertinya bagus ya kalau ditaruh di akuarium koleksi. Ada plastik tuh. Di tas, tinggalin atas. Oh, di tas. Oke teman-teman, kita ambil aja lah buat koleksi di rumah. Lumayan lah. Dibakal. Oke, yuk lanjut aja. Cawok, po. Benang, pakai benang itu. Terus. Awas. Awas. Bolak-balik. Putar po. Awi eh. Lulus. Ini mah saya bakal lulus enggak? Ya. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, herping kali ini kita bisa menemukan predator air ya teman-teman. Dimana sebelumnya Asopan Topel selalu kalah lari dalam mengejar si predator ini ya, si biawak tersebut. Dan pada akhirnya alhamdulillah Aso bisa mengalahkan lari dari si biawak ini teman-teman ya, predator air. Di sini emang sangat banyak populasi si biawak ini, karena kenapa di Cianjur ini adalah salah satu pusat
petani mata pencahariannya itu ke ikan ya teman-teman. Jadi nggak salah lagi kalau si predator air ini sangat banyak di sini teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat cakarnya ini sangat mengerikan teman-teman ya. Aduh, mohon maaf teman-teman, langsung menjelaskannya kurang jelas mungkin ya, karena langsung masih capek ya, udah adu lari sama si biawak tersebut. Nah teman-teman, si biawak ini mempunyai gigi agripa. Nah fungsinya itu untuk merobek musuhnya teman-teman. Ini ketika kena tangan kita atau kena kulit kita, wah udah yakin teman-teman tangan robek. Kita robek ya. Oke, nuka cai baralik di teman-teman ya, alhamdulillah ya. Berkat nuka cai baralik di, akhirnya si biawak tersebut bisa aso taklukan teman-teman ya. Dan selain itu, dikarenakan aso sudah mengalahkan biawak ini, mengalahkan larinya si biawak ini, apalagi ini biawak ukuran monster teman-teman ya. Aso punya kata-kata lagi, nuhare es nyalaring di teman-teman. Lihat, ini bobotnya 4 kilo ada kali. Asli ruh. Teman-teman. Anjis. Oh, sampai robek-robek tadi ya. Kaki, lutut. Oke, saya jauhkan, Bis. Ya. Datang juga aso tadi jatuh ya. Terperosok ke jurang atau ke malir kalau di sini nama teman-teman. Sangat menyenangkan petualangan kali ini, aso ditemani oleh Apin dan juga kawan Apin ya. Alhamdulillah Pin deh. Oke, dikarenakan aso udah kelelahan mungkin harus istirahat dulu. Kita ambil karena ini pertama kali perdana aso mendapatkan si biawak atau predator air ini teman-teman ya. Oke, saya Aso Pantopo dari tim Tria TV, dan saya ucapkan kepada Apin yang sudah menemani saya untuk herping di tempat yang Apin rekomendasikan. Alhamdulillah tempatnya Pin ini sangat bagus buatnya teman-teman ya. Mantap. Mungkin saya akhir aja untuk petualangan kali ini. Aso pamit diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir perjalanan Aso Pantopo dan Tri ATV teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk dadah teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya teman-teman. Bolak-balik ya, bolak-balik. Wow.